Kalau teman-teman, mata itu kandungan lensa mata. Lensa mata sekali lagi di bagian mata itu ada namanya lensa, ada retina, ada saraf, ada pupil. Pertanyaan saya adalah pada saat sekali lagi telur itu dipanaskan, yang terjadi apa? Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman yang setia menonton di channel YouTube saya. Jumpa lagi dengan saya, Yuli, ditemani Mas Bojo Sandro Jabrik. Ya kabar, darling? Alhamdulillah. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, wa syukurillah. Oke teman-teman, kali ini cuaca Hong Kong sudah mulai panas, panas dan sangat panas sekali, kentang-kentang, hot potato, sampai 34 derajat. Nah, biasanya kalau kita siang hari ben enggak percing-percing pakai kacamata hitam. Di balik ke kacamata hitam. Jelas. Nah, pastinya teman-teman tahu ya. Kali ini saya akan membahas kenapa ya biasanya wong Hong Kong atau teman-teman tuh kalau musim panas kentang-kentang selalu pakai kacamata hitam atau pakai payung. Nah, di sini saya ditemani dengan Mas Bojo. Sebenarnya apa yang terjadi, darling? Kenapa kok kita harus pakai kacamata hitam? Apakah karena biar kelihatan lebih cantik dari biasanya? Iya. aku kadang tuh bingung. Konten itu yang dibahas istimewa, barang-barang sih nggak perlu dibahas itu jadi dibahas, kacamata hitam juga dibahas. Aku heran karo bojoku, mungkin bojoku kekurangan konten kali, kekurangan konten-konten yang punya nilai liatnya. Jadi oke lah, ini sangat bermanfaat. Yo wes sakarmu mau manfaat mau nggak, ikilah pembuk urup no pateni kok. Jadi sebenarnya pada saat kita menggunakan kacamata hitam itu ada banyak hal yang positif ya, maksudnya ketika orang pakai kacamata tidak hanya sekedar sebagai gaya tetapi lebih ke arah fungsi kan. Fungsinya yaitu fungsinya adalah melindungi, namanya juga kacamata gitu loh. Jadi sinar matahari yang terlalu terik itu sebenarnya dampaknya bisa kemana-mana, bisa ke kulit, bisa ke mata, bisa ke dehidrasi. Nah, salah satunya yang sekarang karena ini adalah mata, ya kita bahas. Jadi gini, kalau teman-teman, mata itu kandungan lensa mata. Lensa mata sekali lagi di bagian mata itu ada namanya lensa, ada retina, ada saraf, ada pupil. Oke, ngomong ambek aku tak jelas no secara detail. Barang sing sepele tapi ketika ngomong dengan saya bisa jadi panjang gitu loh. Jadi ada pupil. Nah, yang paling di bagian luar yang berfungsi untuk memfokuskan pandangan itu namanya lensa mata. Nah, lensa mata ini bahannya adalah protein seperti kayak telur. Pertanyaan saya adalah pada saat
sekali lagi, telur itu dipanaskan, yang terjadi apa? Matang kan? Matang. Jadi putih kan? Jadi kuningnya itu kalau kena panas kan otomatis dia akan menjadi putih. Nah, pada saat lensa mata itu menjadi putih, ya kan? Itu yang disebut sebagai katarak. Katarak. Nah, salah satu penyebab dan faktornya adalah terlalu banyak paparan panas. Ini panasnya ini bisa dari masak, ya kan? Bisa dari sinar matahari, bisa dari radiasi-radiasi yang ibaratnya kayak koki, tahu kan? Koki itu kan ngadep panas terus kan? Tukang las. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang menyebabkan berdampak, atau sebaliknya orang yang sering seaktivitas di siang hari yang panas-panas langsung kesentrum sinar matahari dan nggak menggunakan, pada prinsipnya aja matahari dilihat kayak gini aja udah percing-percing. Udah masalah gitu loh. Makanya dari situlah kenapa digunakan alat yang dinamakan kacamata. Tujuannya adalah meredam. Jadi meredam paparan sinar yang langsung ke mata kita. Makanya di tukang las pun juga ada kacamata khusus. Cuman kalau koki nggak ada. Koki nggak ada. Karena kalau dikacamatain nguap. Jadi nempel uapnya. Sepanas. Nah, terus ada juga kalau kita naik motor, naik semuanya kan helmnya kadang ada yang kacanya hitam, ada putih. Nah, itu tujuannya sebenarnya di situ. Karena faktor retina mata kita yang terbuat dari protein akan sangat mudah berubah ketika dia dipanaskan. Tetapi prosesnya itu tidak langsung. Prosesnya itu berangsur-angsur gitu loh. Karena kembali lagi ini buatannya Gusti Allah. Nek buatannya Gusti Allah itu jelas tokcer dan ciamik gitu. Jadi seperti itu buat penjelasan kenapa kita menggunakan kacamata. Salah satunya ya menurut analisa dan pengetahuan yang saya tahu. Jadi itu teman-teman ya, sekarang Hong Kong, yang khususnya teman-teman yang mungkin berada di Hong Kong atau di Indonesia atau dimanapun, kalau cuaca benar-benar panas, benar-benar panas sekali, kita keluar. Nah, usahakan kita pakai kacamata hitam atau payung supaya sinar matahari itu bisa mengantisipasi ya, darling. Mengantisipasi. Meredam. Nah, cahaya sinar matahari yang panas kentang-kentang itu enggak langsung ke mata kita. Dia meripatnya ben gak mateng. Kalau terus dan keterusan kita biarkan, kita tidak merawat itu bisa mengakibatkan katarak. Ya. Jadi di sini untuk teman-teman yang setia menonton di channel YouTube saya, info dari saya semoga bermanfaat. Jadi kita pakai kacamata hitam hari ini bukan karena kita bergaya, tapi ya gaya juga. Gaya juga boleh, ya. Boleh. Tapi kira-kira pantas apa gak pantas, komen ayo rek. Sing pokoknya sing paling setia sama saya silahkan komen. Buruk atau baik gak apa-apa, yang penting komen. Saya juga terima kasih banyak. Kalau informasi tentang kacamata hitam, kacamata yang kita pakai di saat musim panas bermanfaat, jangan lupa ya bantu untuk share video saya ke teman-teman, supaya apa? Menghindari teman-teman yang kena masalah mata, yaitu katarak. Soalnya mata itu penting, salah satu indera penting, indera penglihatan. Indera penting. Yang sangat penting sekali. Dan penting juga karena kalau di-share penontonnya lebih banyak. Yang mendapat manfaat lebih banyak, kitanya juga oke. Okay. Pokoknya siapapun teman-teman yang selalu share video saya kasih, enggak apa-apa, wis monggo. Saya kasih. Wis, saya sarankan. Kan teman-teman selalu izin dulu biasanya. Boleh saya share? Oh, lah ngomong. Enggak usah izin kalau mau nge-share. Ya, yang banyak sekalian. Gitu nek ngomong. Pokoknya sekiranya video saya bermanfaat, silakan untuk teman-teman share. Saya enggak apa-apa. Jadi enggak usah minta izin. Himbauannya supaya apa? Teman-teman itu supaya tahu bahwa indera penglihatan kita itu sangat sensitif kalau kena sinar matahari. Kayak gitu. Oke. Okay. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Semoga sehat selalu. Wes pokoke apapun yang ada di diri kita jaga. Dan terima kasih sudah setia menonton. Mudah-mudahan sehat selalu.
banyak rezeki dan selalu berbahagia. Terima kasih for watching and see you the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.